Ronda 2. Halo Brad, ini ketemu dengan orang-orang intrek. Siap, Zan. Oke. Kabinet kerja. Ini kerjasama yang istimewa. Sedang persiapan. Karena untuk sekelas presiden harus diistimewakan dengan seistimewanya, karena akan menjadi acara yang teristimewa. Gitu ya Mas ya. Oh, ini ruangan di mana Pak Imam Ghazali mencari inspirasi. Di sinilah ruangannya. Perawatannya sangat lengkap. Oh, dilanjutkan sama anak-anaknya. Bre, acara ini berkelanjutan. Dan yang penting semoga acara ini bisa sangat menghibur warga. Ini adalah Mas Alcino. Ya. Sebagai apa, Mas? Sebagai menteri perkupingan. Perkupingan. Menteri perkupingan. Bahasanya harus perkupingan bukan telinga. Nah, ini dari Jepara. Sebagai apa, Mas? Menteri Komunikasi. Oh, Menteri Komunikasi. Luar biasa. Visual bukan Vikarok ya, Mas ya. Oke, ini. Halo. Aris Cipet. Sebagai ya. Menteri apa, Pak? Ini luar biasa ini. Punya banyak cabang usaha. Luar biasa. Ini Mas Tri. Sebagai apa, Mas? Pembentuk kabinet kerja. Pembentuk kabinet kerja luar biasa. Itu orang-orang yang potensial, punya kecerdasan, punya skill, ini harus dimanfaatkan dan tirulah. Mereka itu sangat luar biasa, sangat luar biasa, perlu ditiru. Orang-orang cerdas sangat luar biasa.
baru dirapikan. Sangat sangat luar biasa. Sangat gesit, rajin. Anda pun bisa latihan di sini. Karena di sini selalu membuka untuk siapapun. Secara kolektif maupun pribadi. Si Mamun Jali dulu yang pernah saya idolakan. Luar biasa. Yang itu ya, mas, aku nggak pakai ini. Aku bikin temen 8 meter itu. Oh, selalu sini ya? Iya. Apa di sini di tengah? Iya. Kan kita langsung lagi nanti. Ini kan selamat malam, Mas Rista. Selamat malam, Pak. Ini Pak Presiden, selamat malam. Senang sekali bisa sowan ke rumah Bapak Imam Ghazali, walaupun saya belum pernah bertemu, tapi saya sempat mengidolakan pada waktu itu, Mas. Walaupun baru sekarang saya baru bisa ikut ke sini, akhirnya ketemu anaknya Mas Rista. Ya, alhamdulillah, Pak. Terima kasih, saya juga mengidolakan Mas Rista, Pak. Terima kasih. Saya mengidolakan Mas Rista. Terima kasih. Kegiatannya? Kegiatannya mengajar di sekolah, terus juga di LBH. Mengajar di mana, Mas, selain di LBH? Di berbagai sekolah, Pak. Sekolah? Nah, di tidak hanya satu, di SMK Kudus, kemudian di SMP juga, di SD juga. Wah, luar biasa. Ini hasil anak didikan Bapak Imam Ghazali. Amin. Semoga menjadi anak-anak yang solih. Amin. Siap, Pak Presiden. Doa, dia doakan Presiden. Iyalah, saling mendoakan. Pentingnya saling mendoakan. Bahwa hidup ini tidak sendiri, karena orang Muslim kan saudara. Ya, amin. Oke, terima kasih ya, Mas. Siap, Pak Presiden. Ini nanti ada rencana khusus yang direncanakan rekan-rekan. Semoga ke depan semakin baik. Siap. Dan kita sudah sampai di sini dulu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.